Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Dina Sinaris channel. Untuk kali ini, Din ada sikit QA, tapi tak banyak. Tapi ada beberapa je yang Din nak bagi tahu dan juga semua subscriber. Okay, so stay tuned. Alhamdulillah, terima kasih untuk 500 subscriber kerana korang sampai ke tahap ni. And terima kasih sangat-sangat sokong Lin. Tak kisahlah apa yang Lin buat, haul ke, reaction ke dan sebagainya. Tapi terima kasih Lin nak tegaskan, Lin tak buat lagi reaction. So, pada yang tanya nak buat reaction lagi, Lin minta maaf guys, tak buat lepas ni. And then, dia akan buat yang selain daripada itu semua. Dan terima kasih sangat-sangat kepada korang semua untuk 500 subscriber ni. Okay, so dia akan buat QA. Salah satunya adalah ada juga yang bagi tahu Rin dia pakai apa untuk edit dan sebagainya. So untuk first sekali kat sini, Rin dah terledah mana yang orang bagi tahu Rin yang Rin tak salin lagi ataupun Rin tak screenshot ke apa, macam yang mana-mana dekat Instagram Rin. Rin nak cuma tulis lah senang yang kat bawah ni terbagi tu korang. And then di sini dia cakap, and then edit pakai apa. So untuk korang semua nak tahu, Rin cuma pakai edit Pixel Lab untuk thumbnail dan Key Master untuk edit video. So Rin cuma gunakan handphone saja. So pengetahuan semua Rin gunakan handphone saja. Okay, sebelum ni kalau Rin gunakan handphone tapi boleh inalilah. So gitulah. Okay, ada juga yang komen dekat YouTube Rin, okay, dan juga Instagram, tapi kebanyakan dekat YouTube lah. So tadi dia cakap tadi sebenarnya dekat YouTube bukan dekat Instagram. Okay, yang dekat Instagram edit pakai apa, okay, dan kita tadi. Okay, so untuk yang second, macam mana kita fikir nak buat YouTube. Okay, macam ni cerita dia, macam ni cerita dia kan. Okay, permulaannya Rin tengok Asbelin ada YouTube, and then dia tanya dia macam mana cara nak buat YouTube, and then dia kata dia tak tahu. So macam mana ada ada YouTube sendiri ni kan, cakap macam tu. And then dia kata tak tahu sebab member dia yang buat. Okay, so Rin godek handphone, tengok handphone Rin. Masa tu Rin macam dalam hati Rin, Rin nak sangat menjadi YouTube, menjadi YouTube pula, menjadi seorang YouTuber macam orang lain. And then Rin cuba godek handphone Rin, macam mana cara permulaan, step by step macam mana. And then macam mana nak guna editing untuk buat video dan thumbnail. So dari situ Rin godek dan jumpa lagi Master. Dari situ Rin tengok cara, banyak kali Rin akan tengok di YouTube-YouTube Indonesia yang selalu memberitahu macam mana cara nak menggunakannya. So dari situ juga Rin tak akan fikir lagi ke belakang, Rin terus fokus dengan buat YouTube tu. So dari situlah permulaan tahun lepas Rin buat YouTube. Dan Rin juga bagi tahu Rin, okay, jom kita buat YouTube sama-sama. So kalau siapa-siapa Rin nak tahu YouTube Rin yang terletak kat sebelah ni, so korang boleh dia, boleh follow dia, boleh subscribe dia juga. Okay, sebab dia baru saja buat YouTube. Okay, sebab banyak kali dia yang edit juga, dia punya YouTube sendiri, sebab dia tak tahu sangat nak buat macam tu. So yeah. Okay, so macam tu lah cerita dia. Okay guys, so kalau korang tak faham lagi, korang boleh beritahu kat komen bawah. Okay, so untuk yang ketiga pula, okay, umur berapa? Okay, untuk tahun 2021 ni, umur ni genap 29 tahun. Okay, 29 years old. Okay, so yeah, lagi dah guys. Okay, untuk yang keempat, dia pakai mikrofon apa? Okay, mic. Okay, ini banyakkannya godek-godek Shopee satu. So godek-godek tu jumpa lah mic. So mic tu sangat murah. So dia akan letak gambar dekat sini, nama kedai ni korang boleh lah usah kat situ, mata korang minat kan. So dia macam-macam colour. So masa tu Rin tak jumpa pun yang mic yang warna biru. Dia warna biru pula, warna merah tu, sebab ada warna hitam sahaja tu. So sebab dia dah habis stock, jadi dia rasa minat sangat warna merah. Tak jumpa dia lah, macam China tu, ha gitu. So yeah, so itu je nak kita korang. Ada empat saja yang QA yang beritahu korang buat masa ni, sebab dia tak explore macam tak terror sangat lah pasal QA dengan korang kan. Gitu. Untuk pemulaan tadi yang cakap ya, pakai Pixel Lab, okay, pakai Key Master. So itu je yang selalu guna. Okay, dan macam mana kita fikir tu kena kita tadi. And then itu je yang nak kita korang. Okay, dan terima kasih korang kerana support ini untuk 500 subscriber. Yes, okay, finally. Macam-macam Rin buat, tapi orang tetap tak nak fokus kat situ. And tapi satu lagi macam korang, kebanyakan Rin tengok dalam ni punya video-video Rin, kebanyakannya korang lebih suka haul. And then haul je lah kebanyakannya. Kalau nak tengok reaction tu memang banyak daripada luar, dari Malaysia dan sebagainya. Tapi buat masa ni Rin tak berminat lagi untuk membuat reaction. Dan ya, dan kebanyakan yang lain tu ada juga Rin dah delete pula, dah buang semua. Ya, begitulah. So okay, itu je. And ya, happy new year guys. Belum terlambat lagi kan. Okay, happy new year guys. And 2021, okay. Ya, bye. Assalamualaikum. Jumpa di next video. Dadah.